Nih guys, terinya udah dicampur bumbunya ya, kering. Bawang merah, bawang putih, cabai, tomat, dan irisan daun jeruk ya. Digoreng jadi satu nih, udah kering. Bumbunya saat mengeringnya udah kering, kita masukkan togenya ya guys. Udah mantap. Tumis toge, teri, ada daun jeruk guys. Bumbunya adalah bawang merah, bawang putih, cabai, tomat, iris-iris. Terinya digoreng dulu, lalu masukin bumbunya, tomat, bawang merah, bawang putih masukin, sama irisan daun jeruk, goreng sampai kering. Kering matang bumbunya. Lalu kita masukin toge-nya ya guys. Kayaknya enak banget ini. Kita gedein apinya. Mantap, jos gendos ini. Tuh keringnya. Matang dulu ya, toge-nya ya. Oseng toge, teri, aroma irisan daun jeruk. Daun jeruk menghilangi amis guys dan terinya ya. Biar matang dulu. Biar matang dulu sebentar lah. Jadi kita nggak boleh lama-lama ya, nanti vitaminnya hilang. Nanti kandungan vitamin E-nya hilang guys, kalau lama-lama udah cukup. Matiin. Kita tempatkan ya. Mantap banget ini. Keren. Mantap pokoknya deh. Kasih daun bawang di atasnya. Oh, daun bawang. Bawang goreng guys, kadangnya ngomongnya terseretot-seretot. Kasih bawang goreng ya di atasnya. Mantep banget. Ayo yang suka dengan resep Bunda Partini jangan lupa subscribe ya. Bumbunya adalah bawang merah, bawang putih, cabai, tomat, dan daun jeruk iris guys. Caranya ini, terinya digoreng dulu guys, goreng agak setengah mateng, baru dimasukin bumbunya, bawang merah, bawang putih, campur supaya mateng dulu. Kita masukin daun jeruk irisnya. Setelah mateng bumbu dan terinya, baru kita masukin togenya ya. Nah, masalahnya togenya masaknya kan nggak lama guys, supaya vitaminnya nggak hilang ya. Yang suka dengan resep Bunda Partini jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oseng toge teri, aroma daun jeruk. Mantep tenan.